Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasiti ya dan kita telah menyampaikan perkataan Syekh uh, Sokhul Islam Ibn Taimiyah yaitu dari awal uh, perkataan beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu alad dini kulli wa kafa billahi syahida uh, Bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, dengan ilmu dan amal dalam rangka untuk diunggulkan oleh Allah di atas seluruh agama yang ada dan cukuplah Allah menjadi saksi atas segalanya itu. Washadu Allah wa washadu anna washadu alla ila ila wa daula syarikalah iqraran bihi wa tauhidan washadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazidan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan hak kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi Allah. Iqraran bihi Penegasan dengan lesan dan ini mewujudkan uh, dengan tauhid sehingga menjadi uh, ikrar dengan lesannya dan mewujudkan dalam amalan mewujudkan tauhidullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Salawat Allah atas beliau keluarganya. Ini demikian pula salam ada salawat dan salam kepada beliau keluarganya. Ini adalah mukadimah yang boleh sampaikan dan telah kita sampaikan berkaitan dengan penjelas singkat mukadimah tersebut. Kemudian beliau pun <tuh> selanjutnya mengatakan amma ba'tu. Adapun setelah itu, setelah beliau memberikan muqaddimah uh, eh, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian eh, penegasan tentang dua kalimat syahadat, maka beliau mengatakan amma ba'tu. Adapun setelah itu, fa i'tiqadul najiyah, al ila ah, Ahli sunnah wal jamaah. Adapun setelah itu, Pahala inilah, ini apa yang akan beliau sampaikan dalam kitab al firqatun Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah ini, ini adalah keyakinan al firqatun keyakinan al mansurah sampai hari kiamat, yaitu Al-Sunnah wal-Jamaah. Beliau menegaskan bahwa kitab yang beliau tulis, yang isinya adalah keyakinan-keyakinan i'tiqat atau akidah. Dan ini permasalahan yang sangat penting dalam agama kita. Dan ini adalah akidah jamaah. Artinya beliau sangat mempertanggungjawabkan bahwa semua yang beliau tulis dalam kitab al-akidah al, al wasidya ini adalah akidahnya al-sunnah wal-jamaah. Akidahnya ta'ifal mansurah. Akidahnya al-firqatun najiyah. Dan tiga nama di sini, itu nama al Najiyah, kemudian Taif al Mansurah, kemudian al wal Jamaah. Yang semua nama ini sesungguhnya adalah yaitu sama, yaitu mereka orang-orang yang beragama dia berda dengan landasan kitab dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah itulah alusan wal jamaah mereka beragama dengan bimbingan Al-Qur'an dan al sunnah sebagaimana yang oleh para salaful ummah. Dan nama-nama itu semuanya nama-nama yang terambil dari nas-nas syariat seperti umpamanya uh, at taifal Mansurah. Terambil dari hadis Rasulullah SAW uh, dalam riwayat Bukhari Muslim Nabi katakan la tasalu taifatu min ummati 'alal haqqi dhahirina wala yadhurruhum la yadhurru man khadalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik ala tasulu thaifatan min ummati ala alhaq senantiasa terus akan ada tidak pernah kosong di tengah-tengah umatku ini mereka yang senantiasa di atas alha di atas alhaq zahir benarnya ini mereka senantiasa menampakkan di atas alhaq La man khadalahum. Tidak membahayakan mereka. Orang yang menghinakannya. Hatta ya'tia amrullah wa mkadalik. Sampai datangnya. Amrullah yaitu angin. Yang meniup setiap hati pemilik iman. Sehingga seluruh pemilik iman meninggal. Tinggal syirarun nas. Dan atas mereka lah terjadinya di kiamat. Maka ta'ifal mansurah kelompok ini kelompok yang diterong yang ditolong oleh Allah taala dan buat yang lainnya mansurin sehingga dikatakan taifal mansurah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu taala karena mereka adalah zahirina al-haq -al mereka di atas al-haq mereka menampakkan senantiasa di atas al-haq yang mereka layak ditolong oleh Allah taala karena telah menjadi kewajiban Allah untuk menolong rasulnya dan kaum mukminin wa kana haqqan uh, wa kana alaina wa haqqan nasrul mu'minin dan telah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala wa wa haqqan alaina nasrul mu'minin telah menjadi kewajiban Allah kami telah menjadikan telah menjadi kewajiban kami Allah taala untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin inna nasrul rusulana amanu Allah ini kami Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat ini kelak. Sedangkan al firqatun najiyah terambil dari hadis tentang iftirakul ummah yang Nabi menyebutkan itu wasafat ya wasaftariku hadil ummah ala dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok kullu Yang 72 atau semuanya di neraka kecuali satu. 72 di neraka kecuali satu. Dan yang satu itu ketika ditanyakan wa mahiya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu, ya Rasulullah? Nabi katakan al jamaah yaitu al jamaah. Dalam riwayat yang lainnya adalah hum mangkana ala misli ma ana ali washabi. Mereka adalah orang yang beragama di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku dalam riat yang lainnya dengan sebutan saudul al Eh, uh, kelompok yang selamat selama di dunia dari bidah dan kesatan dan selamat di akhirat dari neraka. Selamat dari kesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat kelak. Ini sebagaimana diisyaratkan Allah dalam ayat wa kaifa takfuruna wa antum ayatul lahi wa wa may ya'tasim billah faqad hudiya bagaimana karena kalian akan bisa dikafirkan sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah pasti mereka atau mereka telah berada di atas petunjuk yang lurus sehingga mereka dikatakan an-najiyah karena selama dari kesatan mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan al firqan najiyah selamat dari kesehatan di dunia dan di akhirat mereka selamat dari ini ancaman adab yaitu neraka wa qad taraktu fikum ma in bihi lan tadillu ba'da ba'dahu kitabullah Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian Selama kalian berpegang teguh dengan perkara itu Kalian tidak akan pernah sesat Apa itu? Kitab Allah Itu kitab Allah Ta'ala Sehingga Kalau ini dikatakan Ini Al-Firqah an -Najiyah. Nama Al-Firqah an Kemudian Ta'if Al-Mansurah Kemudian Al-Sunnah Wal-Jamaah Ini semuanya adalah nama-nama yang sama namanya menunjukkan tentang mereka-mereka mereka yang berpegang teguh dengan kitab kitabul kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan nama-nama ini sebagaimana telah kita sampaikan kemarin bahwanya bahasanya muncul karena sebuah kebutuhan kalau di zaman Nabi yang ada hanya Islam dan kafir. Yang beriman pada Nabi itu Muslim, yang kafir yang menolak itu kafir. Tapi sepeninggal Nabi akan muncul berbagai macam firqa-firqa yang uh, sesat. Yang menyimpang dari ajaran Nabi sebagaimana Nabi telah khabarkan kepada kita. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Maka di tengah-tengah mereka semuanya menisbatkan kepada Islam. Maka ahlu sunnah, maka orang-orang mereka di atas al-haq ingin memunculkan nama yang membedakan dengan berbagai macam firqaudalah supaya ter supaya terbedakan antara mereka dengan kelompok-kelompok sesat maka muncullah nama al-sunnah wal jamaah nama al-firqah najiyah nama atau al mansurah nama alul hadith, nama ahlul afar, ini semuanya nama yang satu yang menunjukkan adalah orang-orang mereka berpegang teguh dengan al-quran dan al-sunnah dengan pemahaman para sahabat dan telah kita sebutkan kemarin, alasan-alasan kenapa mesti harus itu berman Salaf mengikuti para sahabat nabi dan imam-imam yang berjalan di atas, di atas jalannya para sahabat nabi. Mereka itulah al-sunnah wal-jamaah. Yang al-sunnah wal-jamaah ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan yaitu yang lainnya. Di antara tanda-tanda khusus atau ciri-ciri umum, alusana wal jamaah, di antara alamat alusana wal jamaah yang pertama, mereka membatasi master talakinya, yaitu sumber pengambilan ilmunya. Ini berdalilnya semata-mata dengan kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kitabullah adalah ahsanul hadith sebaik-baik perkara perkataan. Dan sunnah Nabi adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Sehingga al oleh jamaah benar-benar menjadikan keduanya panutan. Masdar yaitu masdar talaki, sumber pengambilan ilmu. Sehingga bukan diambil dari mimpi, dari kata orang, dari cerita, dari kakek moyang. Tetapi agama ini diambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana yang Allah perintahkan. Ittabi'u ma unsila ilaikum mirabbikum. min dunihi awliya. A. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Dan jangan mengikuti selain Allah SWT. Yang kedua. Ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki ketundukan yang total kepada nas-nas. Oleh -nas. Al karena Allah memerintahkan yaitu wa yusallimu tasliman. Ciri seorang mukmin benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah taala. Taslim terhadap ini berbagai macam berita, agama ini isinya akhbar, berita-berita dan ini al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Kalau berkaitan dengan berita-berita, bentuk taslimnya adalah tasdik, membenarkan membenarkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya berita-berita yang sahih dan taslim dalam ketika berkaitan dengan al awamir wa nawahi perintah dan larangan bentuknya adalah Ini sami ini mendengar dan taat asam watoah ta kemudian yang ketiga di antara ciri -sunnah adalah mereka <tuh> menerima seluruh nas tidak modelnya Yahudi pilih-pilih. Ahlus sunnah mengikuti semua nas, menerima semua nas, mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beda dengan albidah, albidah, ahlul bidah mereka mengambil sebagian nas, menolak sebagian nas. Maka mereka 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 telah memiliki pemikiran-pemikiran dalam -pemikiran beragama lalu mereka ambilkan ayat-ayat atau hadis yang cocok dengan pemikiran mereka, pemikiran mereka sehingga mereka pun akhirnya sebagian nas ditolak, sebagian nas mereka terima yang cocok dengan kemauannya, pikirannya diterima, yang tidak cocok maka dilewati ditolak. Maka alul bid'ah sering disebut oleh para ulama dengan alul hawa karena sungguhnya mereka uh, yaitu beragamanya lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Kemudian ciri yang keempat bahwa al-sunnah itu Ini tidak mempertentangkan antara Akal dan akal Karena semuanya datang dari Allah Ta'ala Yang menciptakan akal adalah Allah Yang menurunkan nas-nas Quran adalah Allah Ta'ala Tidak mungkin keduanya bertentangan Seandainya Ada kesan bertentangan antara Nas dengan akal Itu kemungkinannya Itu uh, Dalil nas yang dia bawakan itu Tidak sahih Kemungkinan kedua, yang mereka sangka dalil akal itu tidak benar. Yang ketiga, mereka bisa jadi salah memahami uh, ini nas-nas yang ada itu. Ini kemungkinan ketika nampak pertentangan antara akal dan nas. Dan al-sunnah senantiasa mengedepankan nas. Apabila nampak sekilas pertentangan antara nas dengan akal, maka al-sunnah mencurigai akal dan ini menyerahkan pasrah dan membenarkan apa yang di dalam nas sehingga al-sunnah -al -al sangat mengagungkan nas. Yang kelima bahwa di antara uh, alamat al-sunnah al-sunnah berkeyakinan agama ini telah sempurna sehingga dia mencukupkan dengan apa yang telah diajarkan nabi oleh Allah dan rasul rasulnya karena tidak ada satupun yang ditinggal dalam agama ini perkara yang terkecil saja diajarkan apalagi yang besar-besar urusan visi saja diajarkan apalagi yang perkara yang sangat penting dalam agama ini yang keenam uh, al sunnah sangat mewasdai bid'ah bid'ah lawan daripada sunnah karena agama telah sempurna maka semua yang yaitu uh, sesuatu yang diadakan manusia yang tidak pernah ada dalilnya dalam Al-Quran ini dan sunnah Nabi maka mewaspadai sebagaimana Nabi mengatakan iya wa umur agar kita menjauhkan diri dari segala macam bid'ah-bid'ah yang ada karena bid'ah ini sesungguhnya adalah cermin keyakinan dia meyakini Islam tidak sempurna atau kalau dia meyakini Islam sempurna berarti Nabi yang menyampaikan ini salah ini telah berkhianat ini tentu kejahatan besar. Kemudian yang ketujuh, diantara di antara ciri umum Sunnah bahwasanya sunnah meyakini salafus saleh para salaf ini yang uh, pertama kalinya atau salah salafus saleh yang terdepannya adalah para sahabat Nabi adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat karena mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi, kemudian mengamalkan ilmu dengan lang langsung dengan bimbingan Nabi. Kalau mereka tidak faham mereka bertanya. Kalau mereka salah mereka diluruskan Rasulullah SAW. sehingga mereka seperti digambar oleh Ibn Mas'ud yaitu Abdullah Hadil Ummah Abar Roha Kuluban Wa Ilman Ummah ini adalah para sahabat al umat yang terbaik hatinya yang hatinya terbaik ilmunya mereka paling dalam wa <tuhat> paling sedikit mengadadakannya. Ini adalah kondisi para sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jamian sehingga para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Sehingga seandainya kita mengatakan ada kebaikan yang belum mereka lakukan, maka para ulama membuat mem mem memukakan menyampaikan sebuah perkataan lausa kalau laukan khairan lasabakuna seandainya perkara itu baik pendahulu kita telah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Karena mereka lebih semangat, lebih uh, serius, mereka lebih ya ini, punya kemauan yang kuat dengan segala macam bentuk ya ini kebaikan. Yang kedelapan di antara ciri umum al-Sunnah, mereka adalah wastiah, uh, tawasud yaitu pertengahan antara Ifrah dan tafrid karena dua-duanya Ifrat dan Tafrit merupakan celah setan untuk menyesatkan manusia. Setan kalau menyesatkan manusia, kalau nggak ke Ifrat, hulu, berlebihan, ya Tafrit. Itu merendahkan, meremehkan, ini uh, meremehkannya. Yang kesembilan, bahwa Al-Sunnah uh, bersepakat bahwa sesuatu yang merupakan ijma adalah merupakan kebenaran. <tuh> Ijmanya para salaf adalah al-haq. Karena mereka tidak akan bersepakat kecuali di atas yaitu kebenaran. Kemudian di yang ke-10 al-sunnah di antara keyakinan bahwa la isma ahadin ba'da Rasulullah sallam tidak ada yang uh, maksum setelah Nabi semua manusia setelah Nabi bisa mengalami kesalahan. Adapun kalau ijma itu maksum, tapi pribadi-pribadi tidak maksum. Tapi kalau ijma itu maksum, adapun pribadi-pribadi tidak maksum. Karena Allah telah menjamin bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesatan. Ini adalah uh, ciri khas atau sekilas tentang ciri umum al-sunnah. Kemudian beliau mengatakan, Uh, setelah mengatakan amaba tu fa hada i taqdul firqah najiyah almansurah ila ahli sunnah wal jamaah ini adalah keyakinan-keyakinan al najiyah orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah taala keyakinan al sunnah wal jamaah ila qiyamah sampai di kiamat kelak ini sampai akhir zaman apa itu al iman billahi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi mauti wal -imani bil qadari khairi wa syarri. menyebutkan keyakinan-keyakinan al-sunnah itu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam arkanul iman saat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arkanul iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, Iman kepada uh, Ya Baaf, <tuh> kebangkitan setelah kematian, iman kepada takdir Allah baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah terambil dari hadis Jibril ketika Jibril bertanya tentang kepada Nabi tentang arkanul iman. Uh, arkanul iman itu induknya semua akidah yang ada dalam agama kita ini semua pembahasan akidah itu kembalinya kepada pembicaraan tentang arkanul iman dari iman kepada Allah kitab rasul kemudian kiamat kemudian uh, hari akhir uh, kemudian takdir ini adalah uh, ini kisaran pembicaraan tentang ini masalah yaitu iman tentang iman kepada Allah malaikatnya kitabnya rasulnya hari akhir dan masalah takdir baik itu yang berkaitan dengan Uh, langsung berkaitan dengan uh, poin-poin zat rukun iman tersebut atau yang berkaitan dengan klasiman-klasimannya atau kandungan-kandungannya maka semua pembicaraan tentang akidah Islam itu kembalinya kepada yakni arkanul ya, arkanul iman yakni tersebut. Khotibillah Arkanul iman beliau menyebut yang secara global di sini yang pembicaraannya iman tentang Allah secara umum bicara tentang rububiyah Allah, bicara tentang uluhiyah Allah dan bicara tentang yaitu asma wa sifat. Atau yang para ulama sebagian mereka mengajarkan iman kepada Allah itu yang pertama diistilahkan dengan al-ilmu wal ma'rifah Iktiqadul ilmi wal, wal, wal ma'rifah itu tahidul ilmi wal ma'rifah berkaitan dengan apa yang mesti kita ketahui apa yang apa yang mesti kita yakini tentang Allah taala yang mesti kita mengerti tentang Allah taala di sini mencakup di dalamnya itu Yaitu rububiyah dan asma wa sifat karena pembicaraan kedua perkara ini bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang yaitu Allah tercakup pada pembicaraan tentang rububiyah dan asma wa sifat. Rububiyah berkaitan dengan pembicaraan tentang afalullah. Ini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah sang pengatur alam semesta, Allah ini Uh, ar-rasik yang memberikan jaminan kelangsungan ini hidup yang dibutuhkan oleh para makhluknya. Ini semuanya berkaitan rububiyah Allah taala dan semua yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang itu mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan rezeki dan semua yang berkaitan dengan afalullah, perbuatan Allah taala. Kemudian pembicaraan tentang nama dan sifat Allah mengenalkan siapa itu Allah Ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga rububiyah, asma wa sifat, ini berbicara tentang zat Allah Ta'ala. Bicara tentang siapa itu Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian, uluhiyatullah, tauhid uluhiyah, bicara tentang tuntutan perbuatan hamba, yang hamba tertutup untuk secara totalitas memberikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Hamba secara totalitas itu memberikan memiliki kewajiban memberikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ter, yang tertuntut dari tauhid uluhiyah. Pembicaraan tentang Allah berkisar tentang ini. Dan tentu masing-masing pembicaraan akan sangat panjang lebar tentang rububiyah Allah, tentang asma sifat, kemudian tentang uluhiyat Allah. Para ulama memiliki pembahasan-pembahasan tersendiri yang cukup panjang. Tentang rububiyah Allah berkaitan dengan yaitu perbuatan-perbuatan Allah, asma sifat memiliki pembahasan yang sangat panjang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Uliyat Allah dibicarakan secara khusus diantaranya uh, ulama yang menulis masalah ini adalah saya Muhammad bin Abdullah dalam Kitabut Tauhid ini iman kepada Allah taala meliputi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iman kepada malaikat kita mengimaninya ada yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Ini tentang seluruh malaikat yang Allah sebutkan secara global. Karena malaikat ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya malaikat jumlahnya sangat banyak. Contoh mamanya, malaikat uh, Baitul Makmur setiap hari itu masuk 70.000 ribu malaikat. Dan begitu masuk kemudian keluar, nggak pernah kembali lagi. Setiap hari, maka berapa jumlah malaikat? Allah yang lebih mengetahui semuanya itu sehingga yang ada yang kita imani secara global bahwa Allah memiliki para malaikat yang sekian banyak dan ada yang kita imani secara rinci yang disebutkan Allah dengan rinci namanya kemudian tugasnya kemudian sifat-sifatnya seperti jibril punya enam sayap satu sayap itu apabila dipakkan di megarkan itu menutupi ufuk maka semua sifat-sifat ini wajib kita imani. Karena itu merupakan penghabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul yang Allah pilih. Dalam rangka untuk membimbing manusia dalam mewujudkan ubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di antara kitab itu ada yang Allah terangkan kepada kita, ada yang tidak Allah terangkan kepada kita. Sehingga kita mengimani kitab-kitab yang Allah telah terangkan dan Allah sebutkan secara rinci kepada kita atau rincian nama-nama kitab tersebut yang Allah sebutkan maka kita imani. Yang tidak se Allah sebutkan kita mengimani dengan secara global. Ini mengimani tentang kitab Allah taala. Mengimani tentang Para rasul Allah, demikian juga jumlah rasul, sangat buahnya ribuan. Ribuan, ha, ada rasul yang Allah terangkan namanya, dan ada rasul yang tidak Allah terangkan. Kemudian kita mengimani rasul secara rinci, yang Allah sebutkan sejarahnya, yang Allah kisahkan kepada kita, maka kita mengimani pula secara rinci. Ini mengimani para rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan detailnya tentunya dibicarakan dalam pembicaraan tersendiri tentang iman kepada rasul. Kemudian, iman per hari akhir, yaitu semua kejadian batal mamat dari alam barsa, kemudian uh, baaf, ke kemudian nanti jannah warnar, perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di alam barsa, manusia di alam barsa dari kematiannya ilayau sampai nanti manusia dibangkitkan Allah taala maka selama itu manusia mereka di alam barzah ini alam penantian untuk menanti kedatangan yaumul qiyamah yaitu yaumul ba'ats lalu Allah akan bangkitkan manusia dan Allah akan himpun di ardil mahsyar peristiwa-peristiwa di situ ada hisab kemudian ada pertanyaan-pertanyaan ada Mizan, ada Haud, Talaga Haud, dan segala macam peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan peristiwa di Artul Maksyar, maka semuanya kita mengimaninya. Sampai para kemudian Al-Jalah Wanar, surga dan neraka. Kemudian iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maka beriman kepada takdir sebagaimana para ulama terangkan yaitu berkaitan tentang kekuasaan Allah taala tentang rukun iman kepada takdir, ilmu Allah, kemudian kitabah penulisan, kemudian masyiah kehendak Allah, kemudian yaitu al khalaq ciptaan Allah taala. bosnya takdir itu semuanya yaitu uh, terjadi dengan ilmu Allah taala. Orang yang mereka mengingkari takdir, yang pertama kali dia coret adalah ilmu Allah taala dan kekuasaan Allah taala. Yang kedua, bahwa semua kejadian yang ada itu telah ditulis oleh Allah di lahir makhluk sehingga tidak ada kejadian yang tidak tertulis yang ketiga bahwa semua yang terjadi dengan ada kendak Allah Taala apa yang Allah kendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kendaki tidak terjadi sehingga tidak ada kejadian yang di luar kendak Allah Taala yang keempat yaitu bahwa semua yang ada ini makhluk yang adalah al khalik itu Allah sang pencipta dan makhluk itu selain al Taala adalah ini makhluk. Ini iman para uh, Ar iman secara umum, secara global dan tentu secara detail dibicarakan pada pencarian masing-masingnya itu. Uh, kitab al aqidah al wasitiyah secara umum akan menjelaskan tentang aqidah al sunnah wal jamaah tentang aqidah al sunnah wal jamaah akan tapi Syekhul Islam yaitu memilih-milih pembahasan yang kira-kira di sana ada permasalahan yang cukup pelik contoh umpamanya nanti dalam masalah iman kepada Allah Taala tentang rububiyah dan tentang uluhiyah tidak dibahas tapi beliau membahas khusus yang berkaitan dengan iman kepada Allah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau khususkan ke situ, sehingga ada yang tidak beliau bahas. Maka setelah beliau mengatakan uh, pembahasan tentang itikot al-firqotun najiyah secara global ini, fadha itikotul firqotin najiyah al-mansurah ila qiyam al-sunnah wal-jama'ah al-imanu billah wa kutubi'i wa rusuli wal-ba'af ba'dal maut wal-iman bil-qadar khairu wa -sharih. Maka beliau mengatakan wa minal imani billah dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa minal imani dan diantara antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan beliau bahas di sini yaitu bukan iman kepada Allah secara keseluruhan Pembahasannya tidak mencakup rububiah, pembahasannya tidak mencakup uluhiyah, tapi beliau hanya akan membahas yang beliau kendaki yaitu yang berkaitan dengan yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana atau apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah taala. Wa minal imani billah dan diantara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al imanu bima wasofa fi nafsuhu fi kitabi wa ma bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan diantara iman kepada Allah adalah beriman tentang apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya dan apa yang Allah sifat dan ada dan apa yang Rasulullah sifatkan tentang Allah dalam hadis-hadis yakni beliau sehingga sekali lagi beliau menegaskan wa minal iman karena yang akan beliau di sini adalah satu di antara ini sekian banyak yang harus kita imani tentang Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan sekilas, bahwa kalau kita mau mengimani Allah secara sempurna, pembahasannya itu, kalau saya min, menyebutkan, ya ini mengimani tentang wujudnya Allah. Pembahasan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Pembahasan tentang iman kepada rububiahnya Allah Ta'ala pembahasan tentang ulu uluhiyahnya Allah taala. Pembahasan tentang ini sifat-sifat uh, Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupan iman kepada Allah taala. Ini cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, beliau tidak akan uh, tidak akan bicara seluruh keimanan kepada Allah taala. Sehingga dikatakan wa minal iman, di antara keimanan kepada Allah, beliau akan fokuskan yaitu mengimani sifat-sifat yang Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau sehingga asma wa sifat ini sesuatu yang sifatnya tauqifiyah tidak boleh kita memberikan nama tentang Allah kecuali ada dalilnya atau tidak boleh kita mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah mensifati dirinya atau yang nabi tidak pernah mensifati uh, tentang Allah taala dengan sifat tersebut sehingga uh, si, mengimani tentang semua apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan apa yang nabi sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mengimani tentang nama atau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentu jumlahnya sangat banyak. Yang para ulama yang beliau tegaskan tentang mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang alusul secara umum yaitu menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan yang disifatkan oleh Nabi dalam surah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan yaitu tamsil atau tasbih tanpa melakukan tahrif tanpa melakukan takif tanpa melakukan taktil ini adalah cara al sunnah yaitu mengimani nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau katakan wa minal imani billah al imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin di antara iman kepada Allah adalah menetapkan semua sifat mengimani semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya dan apa yang Rasulullah sifatkan tentang Allah dalam eh, hadis beliau min ghairi tahrifin tanpa melakukan tahrif berbagai macam penyimpangan-penyimpangan wala ta'tilin tanpa melakukan penolakan wa min ghairi ta dan tanpa melakukan taqyif membagaimanakannya wala tamsilin dan tanpa melakukan yakni tamsil tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang sebagian al sunnah mengatakan dengan ringkas, ini isbatun bila tamthil, tanzihun bila taktil. Menetapkan semua nama dan sifat Allah Ta'ala tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan menetapkan semua ada menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan terhadap sifat Allah taala. Karena alul bid'ah mereka menetapkan sifat Allah tapi terjatuh dalam penyerupan Allah dengan makhluk. Dan sebagian alul bid'ah ingin menyucikan Allah akan tapi terjatuh dalam sikap penolakan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Ah, mengimani tentang sifat Allah ini beliau tegaskan di sini, dan beliau tidak membahas tentang rububiah dan uluhiyah, karena poin ini, benar-benar, akan membedakan antara ahlus sunnah dan ahlus bidah. Antara orang yang mereka tutup, uh, mengagungkan, uh, mengagungkan nas, ahlus sunnah wal jamaah, mereka sangat memuliakan nas, sangat mengimani nas, sangat mengakungkan nas, dengan orang-orang yang mereka mendahulukan akal mereka. Kenapa mereka melakukan tasbih atau tamsil? Mereka melakukan tahrif, melakukan takyif, melakukan taktil karena mereka takdimul akal, mendahulukan akal. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menetapkan semua sifat Allah tanpa melakukan itu semuanya? Karena Ahlus Sunnah Mengimani dengan semua nas yang telah Allah jelaskan kepada ini kita. Ini sehingga betul-betul ini merupakan titik yang membedakan antara al-sunnah dengan al-bidah. Yang dari sini nanti akan bercabang penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Menghasilkan praktek-praktek beragama yang sangat berbeda. Berangkat dari yaitu, Uh, salah tidaknya dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang uh, apa itu tamsil, apa itu tahrif, apa itu takif, apa itu taktil, secara lebih mendetail, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bintillah eh, pertemuan kita pada hari ini sekedar menyampaikan sekilas tanda-tanda atau alamat-alamat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan menjadi pembeda dengan Ahlul Bidah seperti masyarakat Ahlus Sunnah Quran Sunnah Al-Qur'an dan As-Sunnah maka Ahlul Bidah berbeda ada yang sumber pengambilan agama mereka mimpi-mimpi. Kemudian inspirasi akal mereka. Maka sangat berbeda. Al-Sunnah membatasi dengan Quran dan Sunnah. Mereka mengambil dari mimpi-mimpi, dari cerita-cerita, dari pikiran-pikiran, sehingga sangat berbeda. Al-Sunnah berkeyakinan agama telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. al bidah penuh dengan tambahan-tambahan. Karena mereka seakan tidak melihat Islam telah sempurna. Kemudian al sunnah sangat menganggungkan salafus saleh Karena mereka generasi awal daripada eh, generasi Islam. Yang langsung berguru kepada Nabi. Ilmu dan amalnya di bawah bimbingan Nabi langsung. Lalu mendapatkan pujian langsung dari Allah dan Rasulnya. Ahlul bid'ah mereka tidak memuliakan para salaf. Sehingga mereka bicara agama tanpa melibatkan salaf, atau bahkan menentang dengan pemahaman salaf, sehingga mereka tidak mengagungkan ini. salaful ul-Ummah. ini semuanya berkaitan dengan pokok-pokok yang menjadi ciri khas al-Sunnah dan beberapa ciri yang lainnya, dan kemudian di antaranya titik pertemuan atau titik perbedaan yang sangat mencolok. Setarnya dengan Al-Bid'ah adalah ada pada cara mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berangkat dari antara takdimul nakal, takdimul nakal, alusunah sunnah mendalukan nakal, mendalukan nas-nas, Ahlul bid'ah takdimul akal, mendalukan akal-akal. Maka dalam asma sifat nanti ada jamiah, ada mutazilah, ada asyairah, yang ini semuanya berbeda-beda, tapi berangkat dari titik yang sama, mendahulukan akal tapi akalnya Jahmiyah beda dengan akalnya Mu'tasila, beda dengan akalnya Asy'ari. Sedangkan Ahlussunnah takdimul eh, mendahulukan nas. Sehingga Ahlussunnah tidak berselisih dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu yang kita sampaikan semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum ala wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiru wa atubu ilaik ada pertanyaan Ya, kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.